Assalamualaikum, halo, apa kabar? Di video kali ini aku mau buat tutorial hijab, tapi maaf sebelumnya karena ada suara hujan. Karena di sini kebetulan pas aku lagi take video dan kebetulan juga hujan, jadi nggak apa-apa, kita terusin aja. Mumpung mood aku bagus, jadi aku mau buat tutorial hijab segi 4 atau hijab Paris. Dan di sini aku menggunakan hijab yang biasa, maksudnya yang hijab Paris kayak pada umumnya. Dan aku di sini ada beberapa tutorial untuk kalian, semoga kalian suka dan jadi inspirasi buat kalian. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke, guys, jadi yang pertama kita buat celana panjang dan pakai hijab tuh kayak pakai hijab pada umumnya. Lalu yang ini ya, yang satunya ini kita tarik ke belakang. Setelah tarik ke belakang itu terserah mau kanan apa kiri. Setelah itu buat kayak gini, masukin ke dalamnya gini. Nah, yang panjang ini kita ikat ke sini. Sebenarnya yang ini mungkin udah sering ya di tutorial dan gampang lah. Maksudnya udah mendunia banget yang model kayak gini. Tapi aku akan kasih satu. Nah, jadi looknya itu kayak gini, bisa kayak gini. Bisa dua jadi gini. Dan bisa kalian masukin aja yang satunya ini. Kalau misalnya kalian mau satu aja kelihatannya. Dan tutorial yang kedua, ini kalian buat sama, maksudnya panjang dan pendek kayak gini. Nah, setelah itu kita angkat yang belakang ini, ya kan? Terus yang ini, yang pendek, kita duluin kayak gini. Dan yang panjang, kita taruh sini. Nah, ikat ke belakang, ikat kayak biasa. Nah, setelah itu yang panjangnya, tarik ke depan. Dan ini kita turunin kayak gini. Dan dirapi-rapiin lagi. Dan jadi looknya kayak gini. Dan masuk ke tutorial yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kalian buat sama kayak tadi, panjang dan pendek. Setelah itu diangkat bagian belakang. Nah, habis itu kita majuin ke depan yang panjang. Nah, turunin. Oke, udah jadi seperti ini. Ini dirapiin lagi. Oke, looknya kayak gini, simpel banget kan yang ini. Dan tutorial yang keempat, ini yang keempat mungkin kalian bosen kali ya pakai hijab yang dilirik ke belakang. Dan ini yang keempat, kita buat sama, panjang dan pendek. Dan setelah itu yang panjang ini kita jarumin ke atas ya. Setelah itu yang di bawah ini kita buat di sini. Oke, jadi mungkin kalian kurang bos, mungkin kalian bosen pakai hijab yang diikat ke belakang gitu. Jadi aku kasih referensi yang kayak gini, menggunakan hijab segi 4. Jadi looknya kayak gini.
Okay guys, jadi segitu aja untuk video hari ini. Gimana, kalian suka nggak? Semoga kalian ada yang suka dan semoga ini membantu kalian yang lagi belajar berhijab atau nyari referensi hijab segi empat yang simple. Semoga kalian suka dengan video ini dan terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.